Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amar Maropo dan Arya Saloka, dan juga para pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Bang Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi ya guys sama Bang Mimin yang tentunya selalu memberikan kalian info terbaru, terupdate dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke guys, Bang Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali tentunya untuk kalian semua ya guys. Jadi sayang jika kalian lewati. Oke guys, di sini ya. Tersebar luas video Amanda Manopo terlihat sedang melakukan tarawih bareng anak yatim. Ternyata begini reaksi Arya Saloka. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin asik dan semakin menarik aja nih ya guys. Namun sebelum lanjut isi videonya, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggalan berita-berita menarik dari channel ini. Oke guys, di sini ya Bang Mimin baru saja mendapat kabar terbaru yang begitu mengejutkan tentunya ya guys. Yang dimana Nagi dan Nagi, artis kesayangan kita ini, menikah si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka, yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan-hubungan dan keromantisannya di dalam seni perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun terlihat juga nampak dari salah satu unggahannya ataupun nampak langsung dari video tersebut kembali menggegerkan emak-emak sejagat maya, karena ada sesuatu terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Namun yang bikin kita mengejutkan, ternyata di sini terlihat nampak Arya Saloka sampai-sampai tersenyum ketika melihat Amanda Manopo sedang taraweh bareng bersama anak yatim. Saat tadi malam kita semua bikin geger nih, baru terungkap semuanya di sini. Dan begini reaksi Arya Saloka ketika melihat Amanda Manopo bareng taraweh bersama anak yatim. Dan ini yang terjadi pada Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Arya Saloka sampai-sampai melakukan hal yang tak terduga, sehingga reaksi para yang ada semua di video tersebut bikin kita semakin heboh aja ya guys. Oke guys, tonton sampai habis ya guys, biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Oke guys, kita langsung ke topik pembahasannya. Lagi-lagi dan lagi, nama si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka yang selalu membuat kita semakin penasaran atas hubungan dan keromantisannya di dalam perfilman ataupun di luar film. Maka dari itu di sini pun terlihat juga nampak Arya Saloka saat melihat Amanda Manopo yang sedang terawih bareng ya. Begini reaksi Arya Saloka saat Arya Saloka mengungkapkan tentang perasaannya kepada Amanda Manopo, yang dimana di sini pun semua orang yang ada di dalam video tersebut ataupun saat terawih bareng sampai-sampai terkejut, karena Arya Saloka ini baru istri masa depan katanya guys. Namun di situ Amanda Manopo sampai-sampai tersenyum, bukannya malah marah ya guys. Tentu saja di sini pun pasti ada hubungan-hubungan ataupun di luar hubungan bersama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ini. Bahkannya gara hal itu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo kini ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media.
ternyata sedikit warganet yang berbondong-bondong mengirimkan komentarnya, baik dari Arya Saloka ataupun untuk Aman-Aman Oppo. Oke guys, gimana nih dengan pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys di bawah ini sebanyak-banyaknya. Oke guys, sekian dulu guys informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke guys, Bang Mim berserta rekan kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.